Inara Rusli berikan alasan sering gonta-ganti ART, bahkan sampai 50 kali. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgoon, belakangan ini sering menjadi sorotan publik karena kabar tentang masalah rumah tangganya. Salah satu isu terbaru yang mencuat adalah mengenai seringnya Inara berganti asisten rumah tangga hingga 50 kali. Mengenai tudingan tersebut, Inara Rusli akhirnya memberikan klarifikasi. Ia membantah bahwa ia sering berganti ART karena sifatnya yang pemarah, seperti yang diungkapkan mantan mertuanya, Eva Manurung. Inara Rusli membantah alasan dirinya gonta-ganti ART karena sifatnya yang pemarah. Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023. Lebih lanjut, Inara Rusli menjelaskan alasan dibalik pergantian ART yang sering terjadi dalam rumah tangganya. Menurutnya, jumlah pergantian ART tersebut tidak sebanding dengan waktu pernikahannya dengan Virgoon. Inara Rusli juga mengungkapkan bahwa dirinya adalah sosok yang praktis, sehingga ia akan memilih untuk mengganti ART jika merasa tidak cocok. Selain itu, Inara Rusli mengungkapkan bahwa dia tidak ingin memaksakan ART untuk bertahan jika mereka sebenarnya tidak betah. Ia lebih suka memberikan kesempatan kepada mereka yang benar-benar niat bekerja, daripada mempertahankan yang tidak serius. Inara Rusli juga membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai sosok yang pemarah. Ia menjelaskan bahwa dia bukan pemarah, tetapi tipe orang yang tegas. Seperti yang diketahui, Inara Rusli dan Virgoon memutuskan untuk bercerai setelah mengungkapkan adanya perselingkuhan. Mereka telah menjalani rumah tangga selama 10 tahun dan dikaruniai 3 orang anak meskipun berada dalam sorotan publik. Keduanya berusaha untuk menjaga privasi dan kesejahteraan keluarga mereka.